Bagaimana adab-adab berkomunikasi dengan lawan jenis di chat? Masya Allah. Kalau ada perlunya, gak apa-apa ngobrol sama perempuan. Kalau ada perlunya. Sesuai dengan keperluan. Bahasanya juga perempuan tolong jawabnya yang standar-standar aja. Kadang-kala sekarang pakai emotion ini itu jangan. Biasa aja. Kalau ada perlunya untuk ngobrol sama perempuan, urusan dagang, urusan apa, popol. Tapi kalau tidak ada perlunya, lebih baik dihindarin. Karena setan itu terus berusaha jamaah. Apalagi engkau sudah, ya ini buat perempuan-perempuan yang sudah menikah, tolong kawan-kawannya yang ada di medsos, yang bukan mahramnya, yang gak ada perlunya, di-delete ajalah mereka. Kemudian antum juga berusaha untuk menjaga diri. Barakallahu fikum.